Oke, jadi di video kali ini Mobile Legends game di Jaris Merah lagi dan pastinya selamat datang di channel Ricky Madan, guys. Oke, jadi di sini aku bakal coba. Sekarang aku nggak bakal eksperimen dan lain-lain. Jadi di sini aku sekarang mau fokus nge-push beneran, tapi nggak pakai akunku sendiri, guys. Ya, jadi aku di sini bakal minjem akun Top CP server 13 lagi dan pastinya ini aku udah beberapa kali sih pakai akunnya Bang ini ya, guys ya. Jadi akunnya tuh namanya nih Mamah Gigit Awe ya guys. Namanya emang rada-rada aneh sebenarnya ya. Jadi dia top CP nomor 3 untuk sekarang ini di server 13. Gak tahu kalau pas videonya diupload ntar jadi berapa. Btw ini punyanya Udil guys. Punyanya Udil nih kenapa jadi ini ya? Oke, jadi kenapa aku pakai? Karena kalian lihat di line up ya. Dia pakai line up full angin guys. Kalian bisa lihat Menma ya. Menmanya plus 2. Terus habis itu dia pakai Naruto Kyuubi mode sama pakai Baryon Naruto plus 3. Jadi bisa dibilang ini angin semua yang dipakai ini cakranya guys. Jadi meta angin lah ya. Ini musuh nih pakai meta masuk angin. Wah, ini musuhnya ketemu langsung masuk angin sini. Wah, ini gila udah top CP full jutsu angin gitu loh ya. Jadi seperti ini dan ninja-ninjanya mungkin kalian belum lihat ya. Jadi kita review dulu. Jadi untuk Menma dia dikasih ini super stack ya, bagus banget emang ini super stack kalau buat Menma karena sama-sama angin. Terus dia pakai Sophis combos ya, Sophis 5 combos. Oke, jadi damage-nya sakit sih 331 ya. Ini 386. Terus dia juga pakai formasi 2 bom dan lumayan rapi sih ya. Semuanya dia pakai katak, bukan pakai monyet sama pakai shock ya. Terus Naruto Kyuubi-nya dia pakai ini Kurama Susanoo. Aku nggak tahu kenapa dipakai ya. Padahal kan turun ya. Mungkin karena animasinya bagus kali ya. Terus dia pakai super attack juga guys. Wish, tapi dia udah max star coy super attack-nya yang di Naruto. Super attack-nya damage-nya jadi 398 dan dia summon-nya sama pakai monyet. Terus ininya pakai ekor 7 ya. Gila sih, udah full bom juga guys. Terus untuk Baryon Naruto-nya dia pakai ini ya, Sage Verbal. Aku nggak tahu kenapa pakai Sage Verbal. Mungkin karena emang Sage Verbal itu emang damage-nya sakit sih emang ya. Cuman dia kan keluarnya cuma sekali gitu loh. Kenapa nggak Sadu Clone aja gitu ya? Ya nggak tahu sih sebenarnya gitu. Terus dia pakai Sophis 5 combos juga. Ini bisa keluar 2 kali dan udah pakai 2 bom. Terus untuk summon-nya dia pakai Buntarim Patch. Terus untuk TB-nya udah ekor 7 ya. Dia ada Sasuke Wonder padahal ya, cuman nggak dipakai. Ih, gini Sasuke Wonder-nya udah full ya. Terus untuk gear-nya dia udah Mark Raven semua kayaknya. Ya udah Mark Raven semua guys. Wih, di udah Mark Raven ya anak Menma. Ini juga udah Mark Raven. Oh, ini belum. Ini sekali lagi nih ya. Yang ini juga sekali lagi. Ini udah Mark Raven. Jadi tinggal kurang baju sama helm ya. Untuk Baryon belum, masih kurang sekali lagi. Ini masih kurang 2 kali. Ini masih kurang 2 kali. Yang ini masih kurang 2 kali juga ya guys. Kenapa ya? Yaudah lah, jadi gitu guys. Gila sih. Yuk kita langsung aja coba buat ngebantai. Karena dia top CP kan. Kita lihat guys dengan deploy. Biasanya ada yang tanya deploy. Jadi untuk deploy dia pakai settingnya seperti ini. Jadi totalnya berapa? Bentar aku cekin dulu guys. Totalnya tuh kalau nggak salah deploy attack-nya 140-an sih. Bentar aku cekin guys. Oke, jadi ini dia. Jadi untuk deploy dia tuh pakai deploy attack 147, terus defense-nya 50 dan deploy HP-nya 74 ya, dan agility-nya 77 guys. Wih. Ini harusnya udah lumayan ya. Jadi skillnya ntar nggak bakal apa itu nggak bakal miss. Maksudnya jarang sering keluar gitu loh skillnya karena agility-nya lumayan tinggi sih 77 ya guys ya. Attack-nya 147 loh. Wow. Oke, yuk let's go guys. Kita langsung saja ya. Lihat weh ini apa sih ini yang menang. Dia dapat apa kok nggak diambil guys? Dia dapat apa sih? Walah ninja S guys. Oke, let's go. Arena dia btw sekarang peringkat berapa ya? Arena dia btw peringkat berapa guys? Kita lihat dulu. Dia peringkat 5 guys. Wah. Jadi katanya tadi suruh nyi kan masih 10 kan. Suruh nyisain 2 guys. Jadi kita mungkin bakal coba ngebantai di top 5 ini gitu ya. Seru-seruan aja. Kita mungkin bakal coba lawan paling kanan ya. Gila full UR semua cok. Ngeri-ngeri ya. Oke, kita lihat guys ya. Ini akun top CP dengan full meta angin. Apa full line up angin. Ini musuh. Wah ketar-ketir sih. Oke, kita langsung aja lihat ya. Menma dulu guys. Oke, ini ada Madara Sumanto. Langsung saja pakai itu. 35 guys. Berapa super stack-nya? Damage-nya tuh 30 semua ya. Gila akun top CP mah gila-gila ya. Oke, Shadow Clone berapa guys? Oke, langsung mati kita guys. Oke, sekarang Naruto Kyuubi mode berapa damage tertinggi? Untuk Menma tadi 35 ya. Baryon berapa? Sanduk lon, dar. Oke. Nonjok mulu ya kebiasaan ninja UR yang terbaru tuh keseringan nonjok, guys. Hobi banget gitu loh. Jadi
Oke, super stack-nya berapa? 13 ya. Kok 13 doang? Oke, sekarang Baryon Naruto. Jadi bisa dibilang nih kayak line up Naruto gak sih? Iya loh guys. Menma kan juga Naruto kan? Oke, Menma juga Naruto loh, cuman di dunia yang berbeda kan. Jadi bisa bilang nih kita pakai line up 3 varian Naruto guys. Jadi gitu loh ya. Iya kan? Oke, kita naik. Ya gak bakal naik sih. Kan ke peringkat 5 ya. Oke, jadi ini berarti menang ya. Karena kita lawannya yang ranking 6 ya, nggak bakal naik kalau kita menang guys. Kita langsung lawan, coba lawan yang Black Shun. Black Shun dia pakai Sasuke Wanderer, bakal lawan 3 varian Naruto ya, dengan full jutsu angin guys. Angin ya, angin tuh kelemahannya api kalau nggak salah ya. Berarti harusnya bisa sih. Kita berapa damage-nya? Dar, uset. 22 ya. Main mani sakit banget sih. 30 lebih. Karena Menma udah full Revin kan tadi untuk gearnya. Jadi dia damage-nya bisa maksimal. Kalau untuk yang Baryon sama Naruto Kyuubi belum guys. Masih belum mark Revin ya. Cuman gila sih. Naruto Kyuubi mode berapa damage-nya guys? Oke, Kurama. 23. Super stack-nya berapa? 41. Wah. Damage apa itu? 41 aja itu belum full Revin loh untuk gearnya tadi guys. Kayaknya kalau misal gearnya Menma kita pindah ke Naruto Kyuubi mode mungkin lebih sakit ya. Ya, Baryonnya langsung dibakar guys. Oh, tapi kan kalau dari CP emang tinggian Menma ya, karena Menmanya plus 2 ya. Jadi ya bagus gitu sih. Oke. Jadi kita naik ke peringkat 4. Sekarang kita coba lawan Aditya 17 ya. Dia level 91. Cuman dia CP-nya berapa nggak tahu sih. Cuman dia di level 9 apa level akun 91. Kita coba lihat guys, seberapa kuat sih Aditya ini guys. Super stack dar 31 ya. Usah, damage-nya ngeri juga nih orang guys. Konsisten ya. 24. Yuk, mati sih ini, mati. Mati sama CS dia sendiri guys. Kan? Apa aku bilang kan? Oke. Langsung Naruto Kyuubi mode apakah bakal bisa sampai 50 lebih damage-nya atau oke, 7000. Buset, damage-nya sakit kali. Wah, apakah kita kalah, guys? Oh, kalah sih, kalah. Lawan Rizky ini, lawan Aditya kalah kita. 30 sage verbalnya, guys. Ngeri sih. Ngeri ya. Ngeri, guys. Wih, cucu baru. Cat, 8000. Usia 33. Enggak, ini bisa guys. Tadi kita kalah itu karena si Saga siramannya dia bisa attack 2 kali pakai itu, pakai Mokuton tadi. Mokutonnya ini tadi bisa keluar 2 kali. Dan di kita itu enggak maksimal. Jadi menang. Noh, dia yang dikeluarin oke, 29 dong summon-nya. Cat. Noh kan? Kalau si siramannya enggak ngeluarin Mokuton dia kalah guys. Tadi kita ke-trigger aja kalah jutsu ya. Oke, menang nih. Sekarang menang nih. Gila, guys. Ngeri. Akun top. Kalau udah 5 besar tuh seru, guys. Karena damage-nya tuh bener-bener nggak ada yang kecil gitu loh. 24. Berapa, Kurama? Ya, 21 ya. 24. Damage-nya critical semua, guys. Beda sama akunku kemarin ya. Akunku kemarin nggak kayak gini, kan. Akunku kemarin kayaknya nggak kayak gini gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kayak lebih keren aja guys. Oke, berapa? Dar. Wih, jutsu baru. Nah, kena bunta. Oke, langsung. 29 guys. Kita naik ke peringkat 3 ya. Sekarang kita lawan Ivory Z peringkat 2. Peringkat satunya sawah guys. Dia pakai Sasuke Wanderer juga ya. Sasuke Wanderer terus siapa? Baryon sama Kaguya. Sasuke Wanderer, Baryon sama Kaguya guys. Sama-sama ungu ya. Cuman kerenan Menma sih. Berapa tadi damage monyetnya? Ya nggak kelihatan guys, soalnya animasinya kenceng banget ya. Mati nih. Wanderernya nih mati sama itu. Wanderernya mati sama CS sendiri guys. Yuk Kaguya. Jadi dia pakai 2 triple S ya. Cuman kayaknya udah UR semua itu. Oke, Kurama Susanoo. 15.
Oke, masih hidup ya, nonjok kak ya, nonjok guys, nonjok nonjok NKM ku nonjok. Kalau nggak nonjok bisa win tadi. Apakah kita menang guys? 18.000 ya. Wih, Sage Fireball tuh kayak damage-nya kerasa banget ya. RR-nya tuh kayak nggak berasa gitu loh guys ya. Oke, berapa? Ya, kalah dong. Bener guys. Kok dia kuat banget ya? Ivory kan. Wah, Kaguya-nya aja plus 4. Baryon Naruto-nya sama plus 3. Cuman dia pakai Shadowclon sama Baryon ya. Kalau untuk Kaguya-nya dia plus 4. Plus 4 coy. Terus dia udah Mark Raven kah? Belum sih, baru level 3 semua ya. Oh, ini yang ini udah Mark Raven. Oh, baru satu yang Mark Raven ya. Dia pakai Samsara Blade sama Multi Meteor ya. Coba lagi lah. Bisa guys, ini tadi bisa. Cuman karena jutsunya nggak dikeluarin secara maksimal tadi, nonjok. NKM-nya nonjok ternyata guys. Kita coba lihat sekarang ya, berapa? Monke. Ih, sakit banget. Nonjok kan. Nonjok guys. Nonjok lagi. Tuh, kalian lihat guys. Masalahnya tuh cuman kayak gitu gitu. Ada skill nggak dipakai guys. Oke, nih sekarang lawan Kaguya nih ya. Apakah bakal nonjok lagi atau enggak? Apakah bakal nonjok lagi atau tidak? Oke, langsung dat 12. Gila, nonjok kan. Nonjok, guys. Itu agility 77 aja masih sering nggak dikeluarin skillnya loh, guys. Emang ininya aja, sistemnya aja yang error sebenarnya. Wah, nggak kuat kita lawan yang ini, nggak kuat kayaknya. Coba kita langsung lawan yang peringkat 1 aja ya. Siapa tahu bisa yang peringkat 1 bisa menang gitu. Kita kalah agility kayaknya. Coba langsung lawan yang top 1 aja, namanya Sawah ya. Bisa guys, bisa. Kemarin aku bisa sampai 1 pakainya akun. Cuman kemarin land up-nya dia pakai Sasuke Wanderer. Dia pakai Isiki sama Baryon ya. Lah, lu ngapain pakai strength Jakugan? Oh, biar damage lu masuk. Cuman nggak ngaruh ya. Anjir, sakit banget cok pakai strength Byakugan dia. Baru ini aku nemu top CP pakai strength Byakugan. Jadi strength Byakugan tuh hampir mirip kayak Gate gitu, cuman dia nggak ngurang HP guys. Dia ningkatin itu hit rate ya. Langsung dar. Kuat banget. 31 guys. Wah, kalah lagi kita guys. Masa iya kalah sih? Kita ntar coba lihat itu ya. Oke, ya Isiki guys. Nih, jangan-jangan nih Isikinya plus 5 nih. Wah, kalau plus 5 bener sih. Langsung dat. Berapa tuh? Ya, dikit banget sih selisihnya ya. Bentar-bentar, aku lihat dulu guys. Sawah apa sih? Dia pakai strength Byakugan terus. Oke, sebenarnya ini masuk sih. Karena dia bisa meningkatkan hit damage hit itu tuh kayak apa ya, nggak bakal miss gitu loh guys ya. Terus lagi dia untuk Baryonnya plus 3, Isikinya plus 2. Harusnya bisa loh, padahal baru level 3 semua ya. Ini baru level 2 malahan. Bisa sih, ini harusnya bisa guys. Untuk ini level ini udah Mark Raven semua ya. Mark Raven. Waduh. Coba lagi guys. Enggak, ini bisa guys, ini bisa sih harusnya. Katanya suruh nyisain 2 guys. Jadi kita cuman make ada 10 ya, 8. Kita cuman make 8 kesempatan doang. Suruh nyisain 2 sama yang punya akun. Oh, kita menang agility sih. Langsung super stack. Dat 31. Oke, sekarang menang nih. Menang guys. Kalau main mah kita enggak mati karena CS ya. Kalau enggak mati karena CS. Aduh, mati sih. Cuman dia udah berkurang sedikit nih ya. Lumayan lah. Yuk. Baryon. Dat 28. Nonjok kan. Mampus, kena buntar lu. Nonjok sih. Super stack-nya berapa? Dat. Jadi paling tinggi damage-nya 41 tadi, 41.000. Menang guys, menang. Kita lawan Sawah nih ya. Oke, setidaknya udah berkurang segini ya. Tinggal di finishing aja sama Baryon-nya nih. Baryon-nya nih finishing aja, bro. Langsung. Oke, langsung buntat. Nice one, buntat. Oke. Kita menjadi nomor 1 musuh auto masuk angin ya.
Oke guys, masih berapa sih? Wah, pas ya, sisa 2 guys, sisa 2. Jadi udah pas sisa 2 dan kita udah di peringkat 1 guys. Gila nih guys, ya mantep banget sih. Oke, karena udah seperti ini, jadi keren sih. Musuh auto masuk angin ya. Coba aku coba ke stacknya ya. Stacknya kalau ini udah pasti tamat sih. Aku mau nyoba mode hardnya guys. Penasaran sih, akun kayak gini tuh. Oh, dia sampai ke gap of ninjutsu. Sampai ke 3 jamet guys. Coba ya, aku coba attack dulu ya bang ya. Aku nyoba attack sekali mode hardnya sampai 3 jamet guys. Ini keras banget guys ya. 3 Madara. Madara, super stacknya berapa? 13. Ya keras banget sih. Gila, damage-nya sakit banget nih orang. Dar, 13. Menang. Bisa menang loh mode hardnya. Aku mau nyoba doang ini ya. Dar, 4000. Shit. Menang sih. Cuman biasanya semakin turun itu semakin kuat sih. Dar, 9000 guys. 8000. Super attack. Dar, super attack lagi. Dar, wah miss kan. Monyet. Oke, menang guys, menang. Oh enggak, belum tentu. Ini cuma tinggal Baryon doang soalnya. Miss. Oke, wah kalah. Baryonnya yang beban. Enggak kuat. Oke, jadi seperti itu aja untuk kita pakai ini dengan full jutsu ini ya. Sini gila keren banget sih guys ya, dengan formasi 3 Naruto, varian Naruto ya. Ini kan juga termasuk Naruto guys, cuman di dunia yang berbeda gitu loh. Dan full cakra angin guys, gila sih. Keren banget ya guys ya. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jadi seperti itu aja untuk kita memakai ini. Betulnya dia UR-nya ada berapa sih? Wah, ada 1, 2, 3, 4. Wah, ada 5 guys. Untuk triple S-nya dia kurang dikit sih. Ngeri sih, ngeri guys. Ini tadi belum di training kan ya? Kayaknya belum sih. Oke lah, jadi gitu aja. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Dan thank you buat Bang yang punya akun ini. Jadi sangat menghibur Barney ya. Damage-nya canduan sih. Jadi gitu aja guys. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.